Okey, masa kita jalan dekat PD ni, kita ada jumpa satu rumah lama British lah yang ditinggalkan. Okay, kita tengok sini ada satu botol lama rasanya. Botol lama eh. Botol lama zaman British ni. Ha, ni botol lama zaman British. Ni pun ada ceramik. Botol lama tu. Baru kot. Lama kan? Baru. Okey, tengok sajalah. Memang tak ada rumah lama, rumah runtuh. Takkan nak buat paranormal pula dekat sini kan. So, tak ada apa-apa lah. Ada rumah lama satu. Tu, okey. Dan kawasan sini lah. Ada kawasan rumah lama eh. Kawasan rumah lama. Tapi bau semak sikit, butan. Assalamualaikum pada semua sahabat Bayuan Penyamat Kawasan Purba ataupun Akar Metropolitan Jangka Malaysia. Ini Akar Bayuan bersama tadi. Okey, kita ber-MD dekat kawasan Lukut lah. Lukut Negeri Sembilan. Okey, kita akan cuba dalam sawit ni. Tadi saya dah jumpa beberapa keping seramik lah. Dalam sawit ni mungkin dalam ni ada penempatan lama ataupun ada rumah-rumah lama lah. Okey, jadi kita akan cuba sekian dalam ni. Ada lagi barang lah. Okey, bersama Hadi dan juga kawan Nadi lah. Apa bro nama? Faizal eh? Okey, baik. John. John eh? Ingat Faizal Pesantara bukan? Okey, jadi kita akan cuba MD dekat kawasan ni lah. Mungkin ada barang, kita akan apa benda yang baik. Mantap. Jadi Hadi menggunakan CTX. Okey, kita orang menggunakan Maticore lah. Okey, CTX coil. Coiltech eh, Di? Coiltech eh? Nama ni. Okey, Coiltech eh. Okey, ni Abang Hadi. Lama dah tak MD dengan saya. Jadi hari ni dia jadi artis saya lah. Artis. Okey. Ni Abang Hadi. Ni kita punya Maticore lah. Okey, jadi kita akan mulakan percayaan dalam kapal sawit tu lah. Mungkin ada lagi barang, kita akan up kemudian. Terbaik, mantap. Kita jumpa. Tanah keras sikit lah. Tapi mungkin ada barang lah. Kita akan up kemudian lah. Tanah keras. Mungkin duit-duit lama lah. Okey. Kita dapat hasil pertama eh. Sampah eh. Sampah SN chicken ni. Sampah dekat gombang tadi tu lah. Kita dapat. Oh, apa benda barang ni? Ke sampah. Satu kali tadi pinggang rasanya. Satu tadi pinggang lama eh. Tadi pinggang bel lah. Bel tadi pinggang lama eh. Okey. Bel tadi pinggang lama. Kita dapat. Oh, apa benda barang ni? Ke sampah. Satu kali tadi pinggang rasanya. Satu tadi pinggang lama eh. Tadi pinggang bel lah. Bel tadi pinggang lama eh. Okey, bel tadi pinggang lama. Kita jumpa satu bahan terbaga eh. Barang daripada terbaga lah. Tapi mungkin tempat ni tak berapa lama. Jadi barang-barang ni pun tak menarik sangat lah. Jadi macam ni mungkin tempat terbaga lama, kita pun tak pasti lah eh. Satu bahan daripada terbaga eh. Terbaga ni kita boleh simpan lah. Boleh jual eh. Tak. Apa satu? Terbang terbaga lah. Bang, bunyi cantik. Tong. Maksudnya terbaga ni. Oh, bang besar ni. Bang besar eh. Oh, bang besar. Pasti apa benda ni. Oh, batu. Ada batu-bata. Maksudnya ada rumah ni dulu. Kita jumpa serpihan tembaga eh. Tembaga ke timah rasa ni. Oh, ni aluminium eh. Aluminium besar eh. Baik, mantap lubang ni. Bunyi cantik tapi sampah. Baik.
kita jumpa serpihan tembaga eh. Tembaga ke timah sini ni. Oh ni aluminium eh, aluminium besar eh. Baik mantap lubang ni. Bunyi cantik tapi sampah. Baik. Jumpa satu cuk tembaga eh. Tembaga tebal ni. Padat tembaga dia. Kita tak tahu apa benda ni. Kita simpan dulu lah tembaga eh. Tembaga padat tebal. Tapi tak tahu apa benda ni. Nanti kita tengoklah apa benda ni, kita cuci kemudian. Baik mantap tembaga eh. Tebal berat. Jumpa duit yang pertama eh. Duit yang pertama. Ha, sama saya main tadi, duit yang pertama kita jumpa eh. Mungkin duit lama lah. Lama ataupun duit baru. Oh, duit 10 sen eh. Duit 10 sen parlimen eh. Sen parlimen. Ha, tak apa-apa lama sangat lah. 10 sen parlimen eh. Tak. Jadi kita berpindah lagi pot. Tadi dia bawa punya pot, pot tahi. Tak ada apa-apa dapat. Jadi kita pergi pot saya lah. Pot air punya, pot dapat mah dalam hutan. Pot rahsia ni. Okay, jadi kita akan redah ke pot rahsia eh. Ha, ni, kita tak boleh beritahu ni jalan ni. Ha, ni pot rahsia. Apa dalam hutan. Tiba ada istana dalam ni kan. Istana hinggapnya. Okey, jom kita pergi ke pot rahsia. Tak. jom. Ini confirmer je. Okey, jadi kita pergi ke lokasi yang nombor 2. Okey. Kita akan cuba MD dekat dalam ni lah. So kita berada di jalan mati. Jadi kita kena redah hutan sikit baru masuk ke tempat pot lah. Okey, baik. Baik, mantap. Sampai dekat tempat pot yang kita MD ni. Kawasan kelapa sawit. Okey. Dekat bawah ni ada barang lah satu. Tapi kita tak tahu, mungkin ciling lah. Ciling kot. Ada ciling lah sebenarnya. Kita dapat satu ciling eh. Ciling lama lah. Lama zaman British ni asalnya ni. Ya betul. Sini lama zaman British eh. Okey, sekarang ni kita berada dekat hutan sawit. Okey. Tempat memang terpencil sikit tapi ada barang jugalah. Okey, ni duit lama yang pertama kita dapat eh. Baik, mantap. Ada barang eh. Tapi mungkin koin hancur lah. Walaupun hancur tapi yang penting ada barang lah. Yang hancur tak ada barang. Hancur lah. Okay, moga ada lagi barang lah. Kita cek lagi dekat bawah ada lagi barang ni. Kita hancur eh. Dekat tepi bukit ni kita jumpa satu koin lah. Koin lama dah hancur lah. Ha, kita target emas lah. Mungkin ada emas lagi lah. Ni tebing dia dekat sini tebing. Kita dapat satu koin eh. Koin hancur jugalah. Mantap. Jumpa satu duit lama juga lah. Tapi hancur eh. Okay, menandakan kawasan ni memang ada barang lagi. Tapi kena pelan-pelan cari lah. Pelan-pelan cari lah. Dekat sini kita ada batu-bata eh. Batu-bata lama nampak. Batu-bata rumah lama. Maknanya kawasan ni memang ada rumah lama lah. Jadi kita kena cek pelan-pelan. Mungkin ada barang-barang yang menarik lah kemudian. Itu baik mantap. Lagi item ke berapa dah tak tahu dah. Tapi tempat ni banyak barang. Cuma tanah dia keras sikit lah. Dan sawit kan. Tanah dia keras sikit. Hadi dia dekat bawah. Ha, tu tempat Lan dapat emas saya tu. Dekat kawasan sini lah. Lan dapat emas. Mungkin ada lagi, kita kena cari lagi kawasan ni. Jom. Tak. Tadi kita dapat lagi satu duit Belanda eh. Duit Belanda. Tapi sayangnya dah hancur lah. Setengah sen duit Belanda eh. Hancur. Okay, mantap. Antara hasil yang Abang Faizal dapat eh. Oh, mantap Abang Faizal. Orang yang sebelah tu, orang sebelah tu tak mantap. Tengok orang baru pakai tau. Mati kor tau, nampak banyak hasil nampak. Banyak dapat hasil. Tengok mantap. Ada lagi tu, dahsyat tu. Banyak tu barang. Dahsyat, mantap. ID dapat apa ni? Cakap terror CTX.
Matikor hebat eh. Siapa nak beli matikor, PM Abang Iwan. Kita popas sampai licin satu Malaysia. Okey, terbaik, mantap. Kita cek lagi, mungkin ada lagi barang. Kita akan up kemudian. Okey, baik, mantap. Lagi duit chilling. Tapi kondisi cuma hancur. Tak cantik lah. Dapat silver, okey tak. Pun chilling tembaga eh. Tembaga. Mana sancur. Tak dapat rupa sangat eh. Ni chilling tak apa-apa pun dah tak tahu lah. Pernah cari tapi tu hancur. Sayangnya hancur. Sayangnya hancur. Hancur berderai. Tak apa-apa dah. Tak. Okey, jadi kita sekarang ni dalam perjalanan balik. Okey, barang tak ada, hasil tak ada, ada duit hancur saja. Okey, jadi terima kasih pada yang menonton. Jadi buat kali ni kita trip memang tak berjayalah. Jadi kita balik ke kereta baliklah. Okey, terima kasih dah sama menonton pada semua eh. Okey, kita nak jalan ni 1 km jauh ni. 1 km ni. Bersama Abah Hadi eh. Penat lah muka. Kena scam eh. Kena scam. Masuk hutan kena scam. Oh, kita cek port baru lah. Jom lah. Port ni dah tak ada barang. Kita dah pepas sampai licin. Okey, jadi kita akan cari port lain lah. Penat lah. Kita pepas sampai licin. Lepas ni kita cari port emas pula. Mungkin ada emas ni. Jongkong emas eh. Okey, terbaik. Mantap. Jom kita cari lagi port lain. Jom.